Hai guys, sorry ya kalian lama nungguin aku nggak posting-posting karena aku lagi sibuk, banyak urusan, banyak syutingan, tapi hari ini baru sempat megang kamera lagi. Jadi hari Minggu ceria ini aku sekarang lagi on the way mau ke salon bareng sama ayah yang lagi sibuk ngurusin tiket dan urusan Aura Karisma. Ada Yunita, Mbak Yunita ini sekretaris, oke. Okay. Ada Atung yang ada di belakang, ini supplier kuda. Jadi kalau mau jual beli kuda sama Atung ya. Jadi sekarang kita mau ke salon, di salon lumayan rame. Ada Ratu Gosip Indonesia, ada Is Dahlia, ada juga Ratu Galau Indonesia. Nah, kira-kira ada Ratu Galau siapa ya yang ada di salon Mega Bintang? Oke, siap. Berangcut. Oh my God. Tau gak sih kita tuh lari-lari ke sini kenapa? Karena barusan salon itu mati lampu. Seperti mati. Seperti mati. Dan sekarang ada Nadira. Gak jauh kok, kayak deket sumpah. Oh my God, rame banget salon gue. Acara mati lampu. Lu pikir bapak gue kerja di PLN? Gue lain aja. Ya orang kalau mau datang request dulu mau warna itu, lu pikir ini pasar baru? Iya lah, gue bawa vlog Ayu Ting Ting. Mama nggak di treatment? Mau, ntar makan dulu. Beli lukisan, tadi beli lap lukisan, beli koper. Mau ngapain? Udah, kan orang mau berangkat, jadi beli koper. Salon karena kemarin pas mama treatment aku telat datang. Senyum buat kerjain, senyum enjoy life. Ini pegawai barusan ngeluh katanya dari pagi salon rame sampai lu nggak sempat ngeblok, lu mau salonnya rame apa sepi? Nah apa? Ya. Terus waktu mama Yus datang, waktu itu kan gue mau warnain, otomatis kan waktu jam bertambah. Iya. Berarti pegawai. Iya. Ramah besok aja tuh pada datang. Iya. Iya. Mana datang udah sore. Iya. Ini kebiasaan. Dan ini nih, nanti kalau lo pulang, lo nggak ngasih tip, lo abis diomongin satu lo tahu kan? Iya kan? Lo tahu kan? Kalau nggak dapat tip. Oh, bukan lagi. Ayu Ting Ting. Bahaya. Maaf ya, gue ngasih tip sampai gopel. Enak ya kalau nyalon di sini tuh siapin makanan ya. Benar. Minum makan. Setelah saluan berapa bulan, akhirnya datang juga. Buang, potong. Emang kalau apa sih kalau orang gitu buang rambut gitu? Enggak. Kayak dulu Saiful Jamil ke laut berenang enggak, gitu. Cuma lu kali. Enggak total gimana? The new one. Ini pengalaman gak jadi kawin juga kayaknya ya. Kita tos dulu bertiga gini, mudah-mudahan kita enteng jodoh. Amin. Ya say, kita enteng jodoh. Dikasih jodoh yang terbaik sama Allah. Yang terbaik, iya benar. Amin. Ya Allah, kayaknya lu bikin kuku juga, lu nyuciin gua juga. Lu mau apa aja deh. Iya, dia apa aja. Yang penting rupiah masuk. Mam, tau gak kemarin kan sempat ada perempuan yang ternyata kumis sama jenggotnya lebih tebel dari lu. Lu pernah tau gak? Jenggotnya tebel banget, Mam. Tapi cantik, Mam. Cantik, iya. 5 menit, Mam. Warna pink. Hah? Kok pink? Kok warnanya pink? Enggak. Emang warna apa? Coklat. Wah, lu buta ya? Nih teman nenek-nenek, emang nenek-nenek akses tadi mati lampu, repot. Kedinginan, repot. Emang kampung. Makanya jadi megang dia dari tadi. Iya. Namamu selalu dalam ingatan. Ini penyanyi dangdut udah kangen konser ya, say.
masih keinget namanya yuk. Ya kirain lo masih inget namanya. Tajem nih kayak gunting salon lo. Coba lihat rambut barunya. Oh my god, kayak anak SMA nggak sih? Wow. Oh my god, mukanya kalau menurut aku jadi tirus. Kecil. Iya. Harapannya apa rambut potong baru? Semoga auranya semakin keluar, semakin happy. Ini adalah awal. Bak Cinderella. Bak Cinderella. Wow. Warna apa? Coklat. Coklat mahogani. Coklat mahogani. Nanti kalau udah mau merit panjangin lagi. Bener gak? Bisa dikonde ya. Ntar target Jawa ya. Pokoknya kalau lu gak dapat orang Jawa, lu jangan kawin dulu ya. Aku boleh bojo. Yo, kowe jolo bojo wong Jawa ya. Ono. Yo. Jawa nendi? Solo. Solo. Iya. Ono sing alus-alus. Sing alus-alus. Jangan yang alus, ntar lu yang galak jatohnya. Kalau enggak, ya siapa tahu nanti mau jaga kasir salon atau jaga kasir kejora. Iya. Kalau ke salon temen tuh bayar ya. Gak boleh minta gratis. Harus support usaha temen. Bener tuh. Butik bayar gak gue? Bayar lah. Bayar. Oke lu mana? Kenapa dia nggak bayar? Kemarin harus bayar vendor. Ya udah nggak apa-apa yuk kali apa ya? Ini sebagai hadiah dari kita. Kamu yang bayar? Iya. Berarti lo masih sehat, lo masih nyium. Lo bayangin nggak kalau lo masih nyium tempat gua? Tandanya lo covid. Aikur, orangnya kalau suruh bayar bilang. Iya, tau gitu. Gimana gak jodoh-jodoh suka ngomil ternyata aslinya. Kenalan sama orang baru beberapa bulan dipanggil Mas, ya. Yeah. Nah. Gue bertahun-tahun minta dipanggil Mas, panggilnya Tapi sekarang dia minta kadang Mas, kadang enggak. Nah. Gak apa-apa, Yu, yang penting gue tahu dari awal. Terus ini masuk vlog juga. Dia dapat duit. Mending gue dibagi persen. Beli putar balik kalau bisa. Gini deh. Lu ambilin rambut lu lagi di atas. Ya Allah, dari sini rambut gue jadi masakin. Tuh gitu kita salon cawang ya, Wak. Gak bilang tadi. Tau gue bayar. Ya lu mau ke salon. Ntar pulang muka lu silikon. Oke guys, ya pulang ke salon kita. Jadi hari ini
kita menghibur sang Ayu Ting Ting yang gak galau ini. Maaf, pesan-pesan buat Ayu Ting Ting. Jangan bilang gue galau dong, kan gue gak galau. Iya, kan lu nangisnya gak depan kita. Kasih semangat buat Ayu, Mang. Pokoknya kalau Ayu tuh emang anaknya begini, jadi gak apa-apa. Apapun yang terjadi, dia berhak bahagia. Jadi iya, tungguin aja. Mungkin ini adalah kebahagiaan yang tertunda. Ya kan? Baru nih, Mak. Dari Allah, amin, ya. Sekali lagi Tuhan yang menentukan semuanya. Betul, ya, manusia kan? Hanya bisa berencana. Kayak gue pernah denger di infotainment. Oh, itu. Oh, itu. Lama kan maksudnya. Emang lu pilih yang dibawa orang lu. Kalau gue mau pesan, gue mau pesan sama Ayu. Udah, doain aja lah. Doain aja. Gue ada pesan. Kerjanya. Dia kan begitu kerjanya, Mam, dulu. Ya, doain. Waduh, ame semut yang di seberang lautan. Kadang jodoh tuh gak jauh-jauh. Hei, pura-pura bu. Gak jadi berhubungan. Masuk lu, gue mau gajah gitu. Kadang jodoh kita kan gak tahu. Bisa dari deket, bisa dari jauh. Tapi gue tuh bingung ya. Gue sebenarnya gue gak ngerti nih apa yang terjadi. Dua minggu belakangan, dia suka ngeliatin girl. Gue mah udah liat dulu ya. Enggak. Kalau dia enggak lihat lu semua berarti lu enggak kelihatan. Beda. Dia kok ngajin gue kayak ada bintang-bintang matanya. Matanya tuh kayak minta tolong gitu. Minta tolong? Iya. Minta tolong beli musuh banyak. Minta potong yang disuruh bayar malah minta tolong. Matanya gimana kalau marah? Gimana matanya, gimana? Jangan lupa nonton Kiss You episode sama Didi Riyadi. Ada yang marah. Cie cemburu.